Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh ya, baru satu orang ya. Gak apa-apa ya, Iya, Pak. kita tunggu. Mungkin bisa di-share di grup mulai gitu ya. Kita Siap, Pak. akan Siap, Pak. terlupa juga coba cek nih. Ya, ini dengan siapa? Muhammad Aidil ya? Iya, Pak. Rahmat Aidil, Pak. Oh, Rahmat ya, Rahmat Aidil ya. Oke. Rahmat Aidil di desa mana itu? Desa nanti ya, Pak. Meranti apa Lubu Lancang? Meranti, Pak. Oh, Meranti ya. Iya, Pak. Ya, baik ya. Baik, mungkin walaupun apa teman kita belum ada, kita mulai saja ya apa istilahnya ini pertemuan awal untuk KKN kita ya dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik ya. Ini baru dua orang. Ya, kita hari ini malam ini ya rencana malam ini kita akan yang pertama kita akan ya apa say hello dulu dengan Bapak ya silaturahmi dulu ini kan kebetulan Bapak sebagai DPL-nya ya di tiga desa ini. Kemudian kita akan membicarakan ya terkait dengan survei ya nanti bagaimana survei kita ke lapangan. Nah, kalau dulu survei itu cukup DPL-nya saja ya. Nah, seperti yang sudah-sudah itu DPL-nya berangkat, kemudian komunikasi dengan kepala desanya, baru kemudian apa waktu keberangkatan mahasiswa keberangkatan saja. Tapi kemarin waktu rapat yang pertama ya, kami juga DPL sudah kumpul. Kalau mahasiswa tanggal 4 kemarin ya. Tanggal 4 kemarin ya. Ya, Pak. Iya, ya, tanggal 4 ya. Nah, sebelumnya kami tanggal apa masih di bulan apa? Bulan Desember kayaknya, kemarin di akhir-akhir itu ya, di akhir-akhir hari Jumat kalau salah tanggal 31 kayaknya. Itu mengadakan rapat kemudian itu salah satunya kita untuk survei itu ada perwakilan dari mahasiswa ya, minimal ketua kelompoknya gitu ya. Jadi biar nanti bisa komunikasi dengan kepala desa ya, terutama ya dengan kepala desanya. Baik, mungkin yang awal ya, ini Bapak kita santai saja ya. Kita ada dua session nanti kita mungkin perkenalan dulu lah ya. Perkenalan kelompok mana, kemudian kita akan coba yang penting pertama terkait dengan survei itu ya, karena itu langkah awal kita ya. Sebelum yang berikutnya nanti mungkin bisa kemungkinan kita akan buat apa pertemuan atau bagaimana nanti ya kelanjutannya. Baik, yang Pak, pertama mohon ini izin, Pak. Bapak perkenalan dulu ya, nama Bapak Mulyadi ya. Suaranya Ya. nggak kedengeran, Pak. Gimana? Mohon izin, suaranya kecil banget ya. Oh, suaranya kecil ya. Suara bapaknya kecil banget, Aduh, Pak. sebentar. Ini berarti Maaf, Pak. Jelas kecil kalau ya. di saya, Pak. Oh gitu. Sinyal berarti ya. Iya, Antar Pak. sinyal. Mungkin sinyalnya, Pak. Apa mungkin sinyal ya? Ah. Apakah Ya, sinyal. sebaiknya kita di Zoom saja, Pak? Soalnya di Google Meet ini agak kurang besar suaranya, Pak. Ya, tapi di Zoom itu dia hanya 40 menit ya. Kecuali kita punya, kalau Bapak kan di Prodi ya. Di Prodi lebih dari 40 menit itu kita habiskan. Nah, kita kalau 1 jam nanti kalau nanti kita harus ngulang lagi kan kecuali kalau yang punya langganan. Kalau Bapak kan di prodi magister ya di situ langganan. Jadi kalau langganan sampai kapan pun bisa, tapi kalau di Zoom itu dia hanya 40 menit. Kemudian habis kan. Nah, kita harus ngulang lagi gitu kan. Jadi sebenarnya fasilitasnya bagus dari Google Meet ya, dari apa? Zoom.
Zoom itu bagus karena ada Zoom ya, ada VMAT. Kalau Bapak ngajar di UIN itu kan VMAT ya, VMAT ya kalau di e-learning ya, tapi tidak digunakan. Kemudian kalau Bapak di UT itu Microsoft Teams. Kemudian yang paling murah gratis ya ini Google Meet ya, kayaknya dia unlimited, memang sederhana tapi waktunya tidak dibatasi kita ya. Kita mungkin bisa sampai jam 9-an lah ya, satu jaman masih bisa tanpa macet-macet walaupun sederhana. Ya tadi ada yang sudah membuat Zoom tadi ya. Itu punya ini enggak? Memang sudah langganan apa tidak? Yang buat Zoom tadi langganan atau tidak? Halo, siapa tadi yang buat Zoom tadi? Buat pakai Zoom meeting tadi pakai langganan apa tidak? Tidak ya. Kalau tidak 40 menit pasti. Kecuali kalau berlangganan ya. Berlangganan kita bisa unlimited. Nah, biasanya kalau setiap prodi di UIN itu dikasih satu-satu ini ya, akun untuk Zoom meeting. Tapi itu nanti itu pun ada ini ya, ada yang sampai 100, cuman ada yang sampai 200 atau 500, nah itu beda-beda bayarannya. Tapi kalau yang gimmick ini kayaknya kita cari yang gratis aja gitu ya. Gak apa-apa, sebenarnya bagus, Bapak setuju dengan Google Zoom meeting, Zoom tadi ya. Tapi itu persoalannya hanya 40 menit. Ini hanya ini saja ya. Tapi ini jelas nggak suara Bapak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Mungkin Pak, jelas. Ya, mungkin sinyal di Bapak atau misalnya mungkin di HP-nya yang di masing-masing mungkin volumenya kurang besar atau ya biasalah, kita namanya online ya pasti ada kendala-kendala Bapak aja nih di Sukomoro ini kan. Sukomoro Bapak nih kilometer 18. Ini kan daerah yang kalau simpati ini agak susah. Ya gitu ya. Oke, baik ya. Ya, terima kasih tadi ya sudah ngasih apa masukan pakai Zoom, tapi itu tadi pertimbangannya hanya 40 menit kan biasanya. Coba saja kalau 40 menit. Biasanya kalau pertama kita buat lewat sedikit ya, tapi nanti begitu pakai lagi pakai akun yang itu hanya 40 menit. Kan. Oke, baik ya. Perkenalan dulu Bapak dulu ya, Bapak. Nama Bapak Mulyadi, kemudian Bapak kalau home base-nya di Fakultas Adab Humaniora, Prodi Ilmu Perpustakaan. Tapi kebetulan Bapak ada tugas tambahan di Sekretaris Prodi S2-nya ya, Magister Sejarah Peradaban Islam. Nanti bisa kalau komunikasi mau ketemu dengan Bapak, masuk saja di Fakultas Adab, kemudian ada Prodi Magister gitu kan. Nanti insya Allah Bapak ada di situ. Oke, itu ya. Kemudian, nah ini ya, ini karena ini masih awal, Bapak pikir kita juga harus kenalan dulu lah sekilas minimal nama sama itu ya, kelompok dari kelompok mana ya. Tapi coba Bapak cek dulu ini ya, kita cek dari akun Bapak yang DPL-nya ya. Akun DPL-nya nama-namanya ada di situ ya. Tapi Bapak pikir, tapi coba dulu aja ya. Ini Bapak coba ya. Kita akan coba buka yang DPL-nya ya, yang ini LP, gimana masuk akun itu, LP2M ya, Win Raden Patah yang ini ya. Dan Bapak hanya ingin melihat, Bapak belum sempat ini nih, belum sempat lihat juga login ya. Nah, nanti Bapak lihat sekilas saja nih siapa-siapa namanya gitu ya. Ini berarti masuk di KKN. Kemana nih DPL ya? Oh ini ya, ini DPL ya. Mahasiswa ada kan ya? Oke, ini nick Bapak, kemudian password ya. Oke, kemudian ini KKN yang ke berapa nih? 76 ya, terakhir dua-dua ini kan. Oke, kita login dulu. Coba kita lihat dulu siapa-siapa nih. Apa nih? Maaf, terus pendaftaran. Oh, ini pendaftaran sudah selesai urusannya. Kita sudah tidak daftar lagi ya. Langsung ke sini aja mungkin kita lihat nama-namanya ya. Berarti ada tiga kelompok ya. 76. Ini berarti yang lubuk lancang mungkin ya. KKN 76. Oh, 76 ini. 59. Oh iya, KKN 76 ini ininya ya, apa namanya? Angkatannya. KKN-nya, Pak. Angkatan. Ya.
Berarti 59, kemudian 60, jauh ya, 62 tidak berurutan, kemudian 144. Oke, kita lihat. Ya mungkin salah satu melihatnya dari sini aja lah nilainya. Oh ini ya, satu kelompok berarti ada 13 orang ya? Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Oke lah, ini masalah itu nanti ya. Ini masalah nanti lah urusan ini. Yang penting kita masuk di apa? Balik ke ini kita lagi aja. Oke, biarin ini ya. Kita akan fokus ke kita ya. Oke, Bapak sudah ya mini perkenalan ya. Kemudian Bapak tinggal Bapak di Sukomoro ya, kilometer 18. Ada yang dapat ada yang pulang ke arah 18 enggak? Enggak ada ya? Ada, okay. Pak. Oh, ada. Siapa? Resti di KM 16. 16 berarti di Tanamas ya? Iya, Tanamas ya. Oke. Okay. Oke, okay. Baik ya. Oke, okay, kita ini aja. Jadi ada kelompok 59, kelompok 62, kelompok 144. Mungkin ini sekilas kita ini aja deh satu-satu ya. Ini siapa yang hadir saja ini. Mungkin dari kelompok mana ya, minimal perwakilan ya. Nanti masing-masing sudah pernah bertemu karena kemarin tanggal 4 itu berkumpul ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, kemudian ketua kelompok sudah ada semua? Ada, Pak. Ya, kelompok 59 siapa ketuanya? Saya, Pak. Sudah hadir belum? Sudah hadir belum? Hadir, Pak. Siapa? Oh, Hazra. Ah, nih, yang WA Bapak pernah ya? Iya, Pak. Okay. M. Harza Rahman, Pak. Harza ya? Harza, Pak. Oh, Harza ya. Oke. Okay. Ini 59 berarti di Lubuk Lancang ya? Iya, Pak. Lubuk Lancang 1, Pak. Lancang 1 ya. Ini Bapak yang masih belum jelas, 1-2 itu kadesnya 1 apa 1-1? Sudah ada yang dapat dah informasinya? Kemarin kan saya mencoba ngecek Karang Taruna di sana, Pak. Memang yeah, itu tuh cuma satu kades, Pak. Hanya satu kades Lubuk Lancang itu. Beliau menjelaskan bahwasannya desa tersebut lumayan luas. Jadi kemungkinan dari pihak kita, Pak, membaginya menjadi dua. Tapi itu belum valid, Pak. Yeah, dibagi yang jelas ya, kadesnya satu, Pak. Iya, Pak. Ya, yeah, oke. Okay. Terima kasih ya, Harza. Sudah ada info itu. Bapak baru... satu kali pertama Bapak say hello dulu ya. Karena kita ini tekniknya kita susah kalau kita pengen dengan orang itu kan. Pertama Bapak yang penting perkenalan dulu, Pak. Saya Mulyadi mau DPL. Bapak belum cerita banyak-banyak gitu kan. Nanti tanggal 10 Bapak bawa mahasiswa. Oke, satu berapa hari. Terus kan tadi pagi Bapak WA lagi tuh. Nanti perkiraan tanggal 7 atau 8 kami mau survei karena tanggal 10 mau nganter, mohon arahannya. Oke, siap Pak Mul, kata nanti kalau mau datang kasih WA saja nanti. Aduh ini ya. Nah, sinyal ya. Minimal Bapak sudah komunikasi. Artinya say hello dengan Pak Camat sudah, walaupun kita belum ini ya. Itu. Oke, nanti mungkin kalau kita akan survei, nanti kan kita akan Bapak juga harus ada ini dulu, mungkin sekali dari LP2M, kan ada surat pengantar, ada apa gitu ya. Nanti baru kita bagaimana tahap berikutnya. Tapi perkiraan tanggal 7, tanggal 8 gitu ya. Berarti kan hari, ya, tanggal 7 hari apa? Jumat ya? Hari Jumat, Pak. Ya, nanti kita lihat. Karena itu positif hari Senin ya? Anunya, yang berangkat itu, tanggal 10? Apa belum? Iya, Pak. Insya Allah tanggal 10. Nah, insya Allah ya. Ya, siap. Berarti itu ya. Oke. Sekarang ini dulu deh. Kita perkenalan sekilas singkat aja lah. Nama, terus dari fakultas mana, kelompok mana. Mungkin dari ketua dulu deh, Hazra Harja dulu. Terus nanti yang satunya. Silakan Harja. Gak apa-apa, santai ya. Pokoknya sampai jam 9 kita ini sekalian ini dulu dengan Bapak juga walaupun tidak bertemu secara kalau yang waktu belum pandemi kan
Bapak kumpulin dulu tuh satu kelas kan. Ini kita masih serba ini ya. Serba ya hati-hati anu saja kan. Jadi ya sudah satu-satu jalan mungkin online ini. Silakan Harza. Harza ya, betul ya? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya M. Harza Rahman atau Muhammad Harza Rahman juga boleh. Saya biasa dipanggil Harza, saya berasal dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, ya bagus ya kalau ilmu hadis berarti sudah siap tuh kalau ada suruh apa-apa sudah bekalnya sudah siap ya. Kan digabung ini ya antara seluruh fakultas kan? Ya, nanti oke alhamdulillah berarti dari ilmu hadis ya Harza. Oke. Kemudian kelompok yang 62, ketuanya dulu ya. Nanti Bapak acak saja ya, mungkin kemungkinan paling 10 orang lah ya. 10 orang karena kalau mau semuanya mungkin kita tidak bisa ya. Tapi minimal Bapak pilih cewek 5, cowok 5, ketuanya 1-1-3 kan. Berarti orang 15 saja ya, baru kita nanti masuk ke bagaimana ke berikutnya. Oke, ketua dari 62, kelompok 62 siapa? Sudah hadir belum? Yang kemarin dipilih ketua, wakil ketua ada? Belum? Bendahara ada nggak? Ketua, wakil ketua, bendahara ya yang dipilih? Apa gimana? Ketua sama wakil aja, Pak. Oke, kalau ketuanya belum ada, bisa wakilnya. Dari kelompok 62, 62 itu di Lubuk Lancang. 62 di mana tadi? 62? 62, Pak. Hah? Ibu Lancang juga? Ya, Lubuk Lancang 2 juga, Pak. Ya, Lubuk Lancang 2 ya. Oke. Siapa? Ketuanya siapa? Mohon maaf, Pak. Itu kelompok 60 atau 62, Pak? Hah? 60 atau 62 ya? Coba Bapak lihat lagi di ininya, apa? Di kalau 60 saya, kalau 60 saya, Pak. Satunya berapa itu? Satunya ini, enggak 61 kali ya, Pak. Ini kelompoknya ini. 44, Pak. 59, 60 dan 144. Oh, 60. Pak. Ya, 60 ya. 60 144 ya. Oh, ya. Saya kelompok 59, 60, 144. Meloncat jauh ya. Oke, mungkin itu hanya ini saja ya, tidak pengaruh lah ya. Berarti kelompok 60 siapa ketuanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Sagian. Saya dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, Al-Quran dan Tafsir ya? Iya, Pak. Ya, sudah ini tuh Al-Quran dan Tafsir berarti ya sama seperti hadis juga ya, sudah mudah-mudahan sudah bekalnya udah siap gitu ya. Pesantren enggak kemarin, Anggun? Enggak, Pak, dari SMA. SMA ya, tapi berani ngambil jurusan itu berarti sudah mungkin di luar itu sudah banyak ini ya. Persiapannya kan seperti itu. Oke. Baik, Anggun. Panggilannya Anggun ya? Apa Pak? Panggilannya apa? Iya, Anggun ya? Anggun ya? Iya. Anggun ya, oke. Baik, Anggun, terima kasih ya. Anggun, selama pernah komunikasi dengan Pak Kadesnya belum? Kalau masalah komunikasi, belum Pak kayaknya. Belum ya, tapi ya. Kemungkinan karena Lubuk Lancang bareng ya, Pak. Siapa tadi yang Lubuk Lancang itu, Pak? Siapa Harja? Pak, yang sudah di WA itu, Pak Lubuk Kades ya. Lubuk, Pak Tamrin ya. Mungkin Pak Tamrin berarti satu. Satu kayaknya. Emang benar Pak, satu. Iya. Ya. Ya, kalau satu kan agak mending juga kita. Berarti kan ketemu ini tinggal nanti kelompoknya saja di ini ya. Iya. Kalau balasan dari Pak Tamrin, Waalaikumsalam, iya Pak, nanti kami carikan tempat. Bapak kan Assalamualaikum Pak Kades, rencana saya dan perwakilan mahasiswa akan survei ke lokasi. Ini ada yang masuk ya.
Oke, izinkan dulu. Survei ke lokasi gitu kan. Antara tanggal 7 atau 8 karena perkiraan tanggal 10 pengantaran mahasiswa. Mohon arahan terkait tempat tinggalnya. Terima kasih. Terus dia jawab, Waalaikumsalam, ya Pak, nanti kami carikan tempatnya ada dua, bisa di biar bisa dipilih nanti yang mana. Berarti secara ini ya, dari Pak Kades sudah ada komunikasi gitu ya. Kalau satunya dari Meranti, Meranti ini, oh, Kepala Desa Meranti ya, Meranti, Meranti. Ini dia bilang siap Pak, WA aja nanti kalau jadi hari apa dan jam berapa gitu dia jawabannya. Artinya sudah ada ini ya. Berarti kalau tanggal 7 atau tanggal 8 Bapak juga minta kejelasan dari LPM ya. LP2M ya. Nanti kalau dari sana jam tanggal 7 ya sudah kita siap-siap ya. Oke. Okay. Orang yang Bapak panggil. Oke. Anggun ya sudah. Oke, dari kelompok 560. Kemudian dari kelompok 144 siapa? Siapa 144? Kalau belum ada wakilnya siapa? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kasih itu ya linknya ya. Halo Pak, halo Pak. Oh ada? Ada Pak, ada. Burlian ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Burlian Elvin. Bisa dipanggil Burlian. Saya berasal dari kelompok 144. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya, koneksinya mungkin... Ya. Burlian, halo. Ya. Ya, halo Pak, halo. Apa? Ininya ini enggak apa? Kameranya bisa anu enggak? Burlian. Burlian kameranya bisa. Oh, dakwah dan komunikasi. Kameranya bisa nampil enggak? Ini bisa enggak Pak nampil, Pak? Ini Pak kelihatan enggak? Wah, koneksinya ya. Ya. Ini nampil enggak, Pak? Halo, halo. Ini Pak, ini. Coba udah. Kayaknya koneksinya di Bapak ini ya. Ya. Halo Pak, ini udah terbuka. Kayaknya di Bapaknya juga nih koneksinya lagi jelek. Ya, enggak apa-apa. Anu aja dulu, silakan. Anpa. Gimana tadi, Hajrah? Yes. Ini koneksi yang Bapak malah yang muter-muter nih. Berarti oke, silakan anu aja. Apa? Kenalan aja dulu deh. Ya, kenalkan nama saya Burlian Elvin. Ya, bisa dipanggil Burlian. Saya berasal dari ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Burlian bisa ini nggak? Ini landscape bisa nggak? HP-nya landscape, setting landscape, full ya. Udah bisa? Oh, bisa lah, bisa lah. Ya. Bisa Pak. Chat Pak ya. Ya. Landscape. Jadi tidak ngintip, tidak ini. Nah, kayak siapa tuh? Harja tuh. Harja HP juga kan? Ya. Full ya. Di setting biasanya kalau ini ada kalau di Bapak ini portrait atau apa tuh yang muter itu kan? Ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, nggak ada janjian kan malam ini kan? Nggak ada kan? Ya sebentar kita sampai jam 9 aja ya. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ya kita janjian di sini ya. Oke. Mana tadi? Berlian tadi. Iya. Yeah. Sudah nggak usah landscape, nggak apa-apa deh. Yang penting kelihatan. Mana Berlian? Oke ya, 5 orang cowok, 5 ya. Orang cewek, Bapak. Ya, oke. Halo, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini... Nggak pakai
Landscape enggak apa-apa. Ya, ini udah, Pak. Bisa enggak, Pak, ini? Kelihatan enggak, Pak? Masih belum. Masih belum landscape, betul. Kalau landscape dia full, jadi kita juga full kan? Enggak apa-apa deh. Mana ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu kan hanya untuk ini saja, penampilan saja. Ya gimana? Berlian? Silakan, Kak. Kenalan lagi, Pak. Oh, tadi sudah ya. Nah, apa tadi dari mana? Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, oh, iya. Prodi Manajemen Dakwah. Padahal Bapak dari dakwah satunya. Komunikasi dakwah ya. Jurusan komunikasi penyiaran Islam. Manajemen dakwah, Pak. Oh, manajemen. Ada manajemen dakwahnya ya. Kalau dulu kan cuma KPI sama BPI saja waktu zaman Bapak. Oke, baik. Burlen berarti di Meranti ya? Iya, Pak, Desa Meranti. Meranti. Belum sempat komunikasi ya dengan Pak Kadesnya ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Oke, baik. Ini ya, terima kasih ya, Burlen. Ini ketua kelompoknya 3 orang sudah ya. Nah, sekarang kita akan acak 5 cewek, 5 cowok untuk kenalan sebagai wakil ya. Siapa yang kena saja ini ya? Artinya kita sudah pernah berkenalan gitu ya. Jadi kalau ini sudah ada tahapannya ya. Kita memang begitu ya, harus ada tahapannya. Kita susah kalau mau ini kan. Kalau udah sekali, dua kali kan begitu juga nanti di masyarakat seperti itu ya. Kita enggak bisa langsung akrab. Pasti ada proses ininya ya. Oke. Bapak akan acak saja ya. Ini cewek dulu, satu. Nih, silakan. Anissa Fitri. Ya. Baiklah, assalamualaikum. Anissa Fitri. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelompok KKN 144 di Desa Meranti. 144. 144. Bukan 64 ya, 144 ya. Meranti ya, berarti ya. Meranti. Anissa orang mana? Aslinya mana? Orang Oku, Pak. Oke. Oku. Oku ya. Ya udah ini ya. Ya alhamdulillah berarti semester ini kita bisa KKN karena ini satu tahapan yang harus dilalui oleh semuanya ya. Karena ini tanpa ada KKN kita tidak bisa akan keluar juga ya dari kampus kan, karena itu syarat untuk ujian dan lain-lain kan harus ada KKN. Jadi ini memang benar-benar santai tapi memang fokus gitu ya. Kalau Bapak bilangnya fokus saja ya, fokus itu waktunya zoom meeting gitu kan, waktunya nanti di sana sholat, waktunya makan, waktunya libur gitu aja. KKN terus dinikmati. KKN ini kenangan yang bisa indah, bisa juga nanti. Pokoknya maunya indah semua nanti. Ya ini bagi mahasiswa melalui bagi yang biasa kalau orang-orang sudah yang menyandang gelar memang melalui semua. Jadi ini dari sekarang sudah berusaha untuk ceria terus ya. Gembira, senyum, ceria ya pokoknya. Dinikmati saja ya, dinikmati KKN ini dengan senang gitu ya. Dengan senang, itu tadi fokus ya. Jangan sampai nanti, ini kalau waktu di kampus, yuk kapan kita KKN gitu kan. Udah dapat KKN ini. Begitu sudah di KKN, balik terus ke kampus terus. Jadi kan betul balik gitu kan. Nah, pokoknya ini fokus, KKN. Waktunya nanti ada waktu libur, waktu ngantar, siap. Kalau kemarin itu, waktu mau berangkat ya, kawan-kawan sudah siap bis, masih di rumah kan, masih di jalan. Nah, itu yang kemarin kan Bapak di Lawang Kidul ya. Nah, itu ada itu satu orang kita mau berangkat, dia belum ini, masih di kendaraan lagi di motor kan. Pak, akhirnya Bapak cegat di terminal itu ya, terminal di Karya Jaya itu kan. Pokoknya tunggulah di situ. Nah, susul dulu ke sana, kami nanti ini jemput di situ di simpang itu kan. Nah, itu jadi memang harus fokus ya nanti. Oke, itu baik Anissa, Fitri, oke, dan
kelompok sudah ya, lengkap ya tadi ya. Baik, terima kasih. Satu Anissa Fitri. Sama teman-temannya sudah pada kenal kan? Iya Pak, sudah Pak. Ya, tadi karena kemarin sudah pernah ketemu ya di ini ya. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya ini Ilham. Cowok ya. 5 orang saja, cowok 5, cewek 5. Ilham. Ilham. Cowoknya ada 3, Pak. Hah? Cowoknya 3. Oh, 3 ya? Oh iya, Bapak juga belum nanya tadi kelompok 1 kelompok 59 cowoknya berapa? 3 semua, Pak. 3, Pak. 3 oh, semua, Pak. Semua. Berarti pas cowoknya kan Bapak suruh 5 orang ini kena semua ya. Ada sisa 1 ya. 9 ya. Ya 9 ya. Kalau ini 5 orang aja yang itu. Nanti kan Bapak acak ini ya. Oke, berarti ini kelompok berapa? Ilham kena nih. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelompok 144 Pak di Meranti. 144 Meranti ya. Meranti sama berarti Anissa tadi Meranti juga ya. Iya, satu kelompok. Ilham dari mana? SMA pesantren dulu? Dari pesantren, Pak. Alhamdulillah, pesantren mana? Pesantren di Palembang lah Pak, di Ar-Rahman di Tegal Binangun. Oh, Tegal Binangun ya, ya Ar-Rahman. Ya. Tuh anak Bapak juga dua-duanya Bapak masukkan, tapi sebelumnya ada Al-Fahad ya, baru itu kan, tapi Bapak masukkan ya. Dua di situ di depan Optimal. Oh di Tegal Binangun, mana ya? Raja Kabaring ya? Iya Raja Kabaring. Ya baik, asli orang? Di Oki Pak. Oki ya, tadi Oku ya Nisa ya. Oke, baik ya Ilham, selamat ya sudah bisa ikut istilahnya ikut barisan lah ya, barisan dengan teman-temannya. Mudah-mudahan kita semua juga sehat terus ya sampai selesai gitu kan. Sampai selesai tidak ada halangan apapun. Oke, baik. Terima kasih Ilham ya. Iya, Pak. Sama-sama. Ya, selanjutnya kita akan cari yang cewek lagi ya. Ini langsung aja deh. Nurul Hikmah. Iya, Pak. Hikmah. Oke, Nurul Hikmah. Oke, di mana? Sekarang di mana tuh Nurul? Palembang apa di Palembang apa di kabupaten apa di mana? Lagi di dusun, Pak. Lagi balik. Nah, packing. Macet. Bapak ini sinyalnya ya. Langsung Pak ya? Sinyalnya yang Bapak. Apa? Daerah mana? Lagi balik ke dusun Pak. Halo? Ya. Di mana? Di dusun mana? Bapak? Di dusun mana? Di dekat Sungsang, Muara Telang. Oh, Muara Telang ya. Yeah. Muara Telang ya. Bapak juga orang daerah orang perairan juga, Bapak juga orang apa? Daerah Tran juga. Kalau Bapak orang tua di Pulau Rimau. Oh, dekat. Dekat ya. Ya, jadi maaf nih Bapak juga dari daerah dulu tuh merantau lah, merantau dari dusun dari tempat Tran. Ini akhirnya cerita itu. Ya, Bapak tidak pernah tidak malu ya karena itu perjalanan hidup kita. Kalau Bapak itu jadikan ini ya dimanapun itu Telang ya, Muara Telang ya. Iya Pak, Muara Telang. Ya, Bapak sempat juga ngajar UT juga di Telang, itu ada UT ilmu perpustakaan kan, dulu sempat juga ngajar-ngajar ke situ ya. Oke, Nurul dari kelompok berapa? Dari kelompok 59. 59 ya. Iya, Pak. 59 berarti Lubuk Lancang 1 kayaknya ya. Iya. Terus fakultasnya apa tadi? Dari Prodi Pendidikan Agama Islam, PAI, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
Ya. Dulu pesantren? Halaman 2, Pak, Palembang di UIN. Ah, dekat itu ya. Oh, ya. Di sinilah ya. Iya, Pak. Di ini Pak, memang tinggal nyebrang jalan saja masuk UIN ya. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya ada yang KKN di Muara Telang kan? Ada ya? Ada nggak yang dapat di situ? Ada. Kalau Tanjung Laga ada, Tanjung Laga. Ada ya? Iya, Tanjung Laga ada. Temennya ada juga di Muara Telang. Tapi kalau KKN di samping rumah enggak lemak juga enggak? Iya. KKN di samping rumah gitu ada. Enggak maksudnya. Ya sebenarnya di mana saja ya. Tapi serunya seru di samping rumah, balik ke rumah kan. Oke. Baik. Ya terus asli orang mana? Situ banyak orang Jawa, orang Jawa apa orang mana? Orang Bugis, Pak. Oh, orang Bugis ya. Makassar ya, Sulawesi ya. Sulawesi. Iya, iya. Eh. Mau Bugisnya di mana? Memang ada suku apa tuh? Memang Bugis gitu ya istilahnya ya. Kan ada Pare-Pare, ada apa gitu, ada Sulawesi. Bone, dulu Bone. Oh, Bone ya. Iya. Kalau kawan Bapak ada yang di Pare-Pare itu, ada yang di Oh, Pare-Pare kemarin waktu ada adik Pare-Pare berarti ini ya. Ya, istilahnya di Pulau Sulawesi sana ya. Oke, baik. Terima kasih ya Nurul Hikmah. Mudah-mudahan sehat dan kita nanti bisa lancar ya sama-sama. Oke. Iya, Pak. Oke, kemudian sudah dua ceweknya. Cowoknya juga ini Bapak acak secara langsung dari sini aja ya. Ini berapa? 26 ya. Semuanya berarti 13 kali 3 ya gitu ya. Ada yang 12 enggak satu kelompok? Semuanya 13? Enggak, Pak, ada yang 14. Tambah banyak lagi ya, 14 ya. Berarti kalau hadir 27 ya udah enggak apa-apa ya. Berarti sudah 70% dari peserta sudah bisa ambil keputusan gitu kan. Oke. Ini Bapak langsung aja ya. Anggun sudah. Kemudian yang cowoknya lagi. Nah, mana nih yang cowok nih? Tampilan. Siapa? Mana yang cowok siapa? Langsung aja. Ini Rizky. Rizky ya? Rizky ada? Rizky. Betul. Wah, salah ini ya. Bapak salah. Rizka ini. Rahmat ya. Rahmat ada? Ada, Pak. Ya, oke. Okay. Rahmat mana? Rahmat. Ketua. Sudah, Rahmat ya. Oke, okay, Rahmat. Silakan. Kenalan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ailwardana. Bisa dengan Aidil. Saya dari Prodi Psikologi. Psikologi ya? Psikologi. Ya, Pak. Izomudin ya? Ikan ya? Iya, Pak. Oh iya, Pak Izomudin. Oke, psikologi. Dulu SMA? SMK, Pak. SMK mana? SMK. Daerah mana? Nggak usah malu. Nanti kalau ini, Pak. Alma mater kita tuh dibanggakan, ya, Pak. SMK mana? SMK... kemana, Rahmat? Sinyal apa ini? Mana, Rahmat? Pak, iya, Pak. Kenapa? Kenapa? SMA mana? SMK mana? SMA 3, Pak. SMA 3, Palembang? Iya, Pak. SMK 3 itu yang di... Lebung Siaran itu SMK berapa? STM dulu, STM 2 itu ya. STM 1. Di mana? Di Bukit. Oh, di Bukit ya. Oke, Bapak tahu dulu STM 1 jadi SMK berapa itu ya. STM 2 di itu jadi SMK berapa. Ya, baik. Rahmat, Aidil. Oke, udah selesai ya. Mat. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan bisa dengan teman-teman bisa
kerjasama, terus ya bareng-bareng nuntaskan ini ya termasuk perjuangan juga nih, jangan sampai ada persoalan terkait dengan nilai, terkait dengan yang lain-lainnya ya, karena ini sangat penting ya untuk masa depan juga ya. Jadi bukan hanya karena untuk mendapatkan ijazah yang memang harus ya, salah satunya ini yang dilalui ya. Oke. Baik, Rahmat 2 ya. Oke, langsung saja mungkin ini yang sudah muncul di sini aja deh. Ya, mana nih namanya? Marisa tadi sudah ya, Marisa ya. Oke. Nur Aziza. Nur Aziza ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Ketiga ya ini ya. Sudah tiga ini ya. Sudah ini. Satu cewek, satu cowok saja ya. Paling kita itu aja ya. Satu cewek, satu cowok lagi. Ini silakan Nur Aziza. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 144. 144 Meranti ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Ya, makasih ya. Sudah jelas satu lagi dari cowoknya ini. Cowoknya siapa nih cowok nih? Enggak kelihatan Bapak daftarnya. Silakan yang cowok satu lagi, siapa yang belum? Yang cewek deh, Pak. Habis cowoknya. Cowoknya habis. Ya, kita kekurangan ya yang cowoknya. Oke, baik yang cewek berarti Suryanti ya. Siapa nih? Benar ya, Suryati apa Suryanti? Suryanti, Pak. Oh, Suryanti ya, tulisannya kecil-kecil, bapaknya udah 40 lewat 45 itu udah harus pakai kacamata. Oke, silakan Suryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suryanti, biasanya dipanggil Yanti, dari kelompok 59, Lubuk Lancang 1. Dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Sains Teknologi ya. Sains Tek Pak Munir ya? Iya Pak, ya, Munir. Ya. Oke. Ya, baik ya. Ini anggap kita, ya makasih Suryanti ya. Kita sudah, artinya dengan Bapak sudah tidak canggung lagi. Kita sudah sempat komunikasi, kita kenalan, walaupun secara online ya. Oke, baik. Sekarang yang kedua ya, mungkin ini masih, walaupun ini kita mau membuat keputusan, kan belum bisa juga ya, karena dari LP2M-nya tentang survei ini ya, LP2M-nya belum ada kejelasan tanggal 7 atau tanggal 8. Tapi perkiraan saja nanti kalau andaikan jadi, kemudian kapan waktunya, mungkin kita sudah siap-siap terkait dengan ya mungkin kita kesananya seperti apa gitu ya, apa bagaimana berapa orang gitu kan yang mau ikut bareng dengan Bapak ya. Itu ya, jadi tanggal 7, tanggal 8 itu yang kemungkinan ini ya, karena tanggal 10 ya, berarti kita belum jelas tanggal 7 apa tanggal 8, tapi Bapak pikir sebelum tanggal 10 memang harus survei gitu kan. Nah, kemudian paling-paling kita andaikan nanti berangkat entah di tanggal 7, tanggal 8. Nah, ini ada yang sudah ngasihkan pendapat nggak untuk kesana? Pertama, berapa orang dulu kira-kira? Yang jelas satu-satu minimal ya itu ya. Gimana? Kalau nggak ketuanya aja, Pak. Ketua saja, berarti tiga orang. Iya, Pak. Tiga orang berarti dengan Bapak ya. Berarti, ya, berarti. Tapi silakan kalau misalnya, Pak, kalau dua orang, tiga orang, terlalu ini misalnya kalau
sama-sama kan bisa pendapatnya bisa, oh ini dua pandangan gitu ya. Desa itu nanti, ya memang kita bareng-bareng ya, tapi begitu sampai di desa Meranti, kayak seperti tadi mungkin dari Pak Kades tadi, ada dua tempat. Nah itu kan lebih dari satu orang bisa dipandangan kayaknya di sini gitu kan. Boleh silakan mau satu-satu, silakan mau apa dua-dua boleh, misalnya ketua dengan wakil atau gimana ya. Yang jelas apa ya itu nanti ada juga ada oke. Dari ketua gimana? Coba ketua komentar satu-satu. Izin dulu. Bicara Pak. Harja. Harja ya, gimana? Kalau menurut Harja gimana? Seperti yang saya komunikasikan dengan Bapak kemarin Pak, ada baiknya 2 atau 3 orang di ke desa tersebut karena setiap orang kan mempunyai pemikiran beda-beda sampai ke situ. Oke, Pak. Berarti ada yang itu. Lebih baik 2 minimal 2 lah Pak. Entah ya. Itu dari dua orang mungkin dua orang lah ya. Iya, dua orang ya. Berarti silakan aja kalau misalnya sama wakil boleh mungkin yang cowok saja dulu ya. Cowok semua ya. Berangkatnya ya. Ketua sama wakil dua-dua. Mungkin itu ya. Oke, dari Harja tadi 2 orang. Kemudian yang dari Berlian tadi, gimana Berlian? Berlian gimana? Kita 1/4 jam lagi ya. Berlian gimana? Berlian. Tadi kelompok, anu tadi siapa? Kelompok 60. Satu empat empat. Ada Berlian? Atau dari kelompok 60 dulu siapa? Anggun Pak. Saya Pak. Anggun, saya, Pak. Anggun gimana Anggun? Ya kalau masalah menurut dari Harja tadi. Iya Pak, iya Pak. Kedengeran suara Bapak? Kedengeran ya? Ya kedengeran Pak. Halo? Harja kedengeran nggak? Ya, kedengeran Pak. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Gun, kedengeran. Iya. Kalau okay. Menurut Harja itu, halo. Dua, ini Anissa kedengeran suara Bapak? Aduh. Kedengeran Pak suara Bapak, Pak. Suara ya, Anggun juga tadi kedengeran. Ada satu-satu atau dua-dua ya. Atau mungkin ini aja ya. Apa ini karena sudah ini ya kita apa ini koneksinya ya sebentar ya. Oke, koneksinya yang Bapak ini ya. Iya, tapi kan Anggun. Iya. Menurut Harja tadi dua orang per kelompok ya, Pak. Benar nggak Zah? Iya ya benar-benar benar. Ya. Kalau menurut saya itu mah nggak apa-apa. Berarti kalau dua-dua 6 orang ya, 7 dengan Bapak ya? Iya 7 sama Bapak. Kalau saya mah fix aja Pak, ngikut-ngikut. Ya. Ini koneksi kayak koneksi Bapak ini kayaknya koneksi Bapak ini jaringannya. Ya kedengaran, cuman yang Bapak ini kedengaran ya koneksi Bapaknya ini. Iya sinyal Bapak.
Sampai keluar bapaknya. Ya, ini koneksinya kayaknya. Oke, baik. Satu lagi dari Burlian. Bukan berarti bapak dari yang lain tidak ada suara ya. Mungkin karena kan kita kalau kita berangkat dalam satu kelompok memang ya ada satu orang yang menjadi ya salah satunya ketua itu yang menjadi ini ya apa apa ya walaupun ini keputusan ada di ini juga ya walaupun bareng-bareng tapi nanti tetap ketua menjadi ini juga kan menjadi apa sentralnya kalau ada apa-apa bapak komunikasinya dengan ketua dulu gitu kan. Baik, satu lagi dari Berlian, tadi Berlian sudah keluar apa? Oke. Oke ya, anggaplah itu dua-dua ya, karena sudah dua orang yang sepakat, dua-dua. Nah, terus berangkat gimana? Sekali lagi ya, itu aja. Jadi hari ini kita hanya, malam ini hanya, itu aja ya, sebenarnya silaturahmi ya, Bapak ini silaturahmi saja. Kemudian, untuk survei itu ya, nanti, kan kita cuma berangkat ke sana gitu ya, jadi, apa, wakil tadi berapa orang tadi kan? Baik, untuk keberangkatannya gimana? Ada yang lain masih pendapat? Azra gimana? Kalau saya pribadi, Pak, izin bicara. Izin bicara, Pak. Kalau saya pribadi, gimana? Kalau naik motor lumayan jauh juga, Pak. Oke. Tapi Azra ada motor ya? Ada, insya Allah ada. Ya, oke, ada motor. Terus, maksud Harja gimana tadi? Kalau pakai motor jauh, berarti mau apa gimana? Apakah tidak ada kendaraan untuk mengakses ke situ, Pak, dari pihak LP2M atau UIN, Pak? Kampus ya. Kayaknya kalau untuk yang survei itu, biasanya kalau kami yang dulu-dulu juga memang berangkat sendiri ya. Bisa travel apa-apa gitu ya. Nah, itu ya. Jadi, kecuali berangkat sama jemput gitu ya. Nganter sama jemput gitu. Yang itu, yang memang ada kendaraannya gitu ya. Oke, anggap itu ya. Satu, apa. Yang penting ada motor ya. Arja ada motor. Ada, Pak. Yeah. Kayaknya kalau dari LP2M tidak menyediakan gitu ya. Apa. Kemudian yang Anggun tadi, Anggun, ada motor nggak? Iya, Pak. Kalau motor insya Allah ada, Pak. Ada. Satu ya. Lagi yang, siapa tadi, Berlian ya? Okay. Pak, mungkin saya bisa mewakili, Pak. Iya, Pak. Menurut saya, Pak, ada baiknya kita pakai kendaraan mobil, Pak. Karena kita tak tahu, gak takutnya celakaan atau kayak mana, Pak. Iya, iya, betul ya. Ya. Demi keselamatan. Okay. Iya, Pak. Ya. Baik, gini saja ya. Nanti berdua berarti boncengan ya atau Bapak kan di kilometer 18 ya. Berarti silakan bawa motor ke tempat Bapak. Nah, kemudian dari Bapak kita bareng-bareng ke sana. Ya. Gitu aja. Baik, ya. Pak. Jadi Bapak di perumahan di Sukamoro, perumahan di Trader itu, Kelurahan Sukamoro. Nanti nitip motor di tempat Bapak ada Bapak. Berarti Sherlock kan aja. Hah? Sherlock aja nanti. Iya. Oke. Oke, tinggal ini aja berarti tadi dua-dua kalau semobil 6-7 orang cukup ya? Eh, belakang 2-2 ya, ada yang 3. 4-7. 7 ya, pas ya. Oke. Baik, ya mungkin itu ya untuk ini keberangkatan. Kalau menjadi nanti silakan nanti ke apa? Ke rumah Bapak saja ya, hari apa itunya kan nanti kan, tapi bermotor dari rumah ke kilometer 18 ini ya, sebenarnya 18 sudah separuh juga, nanti dari sini kita berangkat bareng sama Bapak ke sana. Gitu ya. Ya. Sementara kalau ada perubahan nanti ya kita anu ya, tapi intinya kita sudah ada ancang-ancangnya seperti itu aja ya. Atau ada komentar silakan kerja. Pak, izin untuk pembekalan banner tentang banner, Pak. Apakah ada syarat khusus banner ukuran banner itu tersebut, Pak? Ya, biasanya kalau banner itu kayak di ini ya, kayak di acara-acara seminar itu misalnya ada yang 1x2,5 atau kali 2 ya, 3 ada apa-apa. Bapak pikir tidak ada aturan khusus ya. Kalau nanya di
Mungkin di bagian percetakannya udah tahu Pak ini untuk banner untuk misalnya kayak seperti study tour atau jalan-jalan. Oh, tapi ini untuk banner di anu ya, di posko ya? Iya, Pak, di posko, ya. Pak. Ya, biasanya 1x2 berapa tuh? Karena ada 1x2 ya, tergantung kita minta itu. Biasanya lebar 1 aja udah besar ya. Udah kelihatan lebar 1. Kemudian 2 mungkin 2 meter ininya ya atau 2,5 terserah. Tidak ada aturan lebih besar lebih bagus kan, tapi minimal 1x2 sudah bagus sih, 1x2 itu sudah kelihatan itu anunya ya. Oke, okay. Oh ya, ini mungkin karena tadi sudah yang tuh keberangkatan kita udah oke okay ya. Nah, tinggal mungkin ada 5 menit ini, silakan kalau ada yang mau nanya tentang apapun ya. Nah, ini apa, nanti kita bisa inilah, tapi minimal hari ini sebenarnya ya kan ya, malam ini seperti Bapak sampaikan ya, silaturahmi ya dengan Bapak sudah komunikasi gitu. Silakan kalau ada yang mau nanya dari yang lain. Oh, yang Pak, lain, ya. Desain banner itu kami sendiri atau dari UIN, Pak? Nah itu Pak. Belum ini ya. Gimana ya? Saya Bapak belum anu juga tuh di LP2M. Bantu jawab, Pak. Iya, gimana? Saya lihat di Telegram itu masalah banner desain sendiri kelihatannya, Pak. Oh, desain sendiri. Tidak terus ada, biaya ya. Sendiri ya? Kalau biaya ya, Pak. Ya nggak apa-apa, berarti kan biasa ya, kalau itu berarti ini apa ya, nanti di ini saja kan apa di yang penting pas waktu H pelaksanaan udah siap ya, berarti sudah mungkin dari sekarang sudah mulai anu tuh, belum mesen-mesen kan udah siap, sudah gitu, Pak kan? Oh sudah, sudah iya Pak, tapi sudah Pak. Sudah jadi kalau untuk seperti topi, ID card dari kelompok 59 ini sudah banyak membicarakan tentang itu, Pak. Tetapi kemarin saya dengar Pak Budiman tuh sempat bicara bahwasanya pembekalan-pembekalan itu diberi pada saat tanggal 7, Pak. Itulah yang buat saya bingung. Pembekalan apa yang ya? Akan ia berikan pada tanggal 7 itu, Pak? Apakah tentang seperti tadi ya, foto apa? Memang ada ini ya. Ada seminar ya. Ada pembekalan lagi ya. Itu Pak dikirim via Telegram katanya Pak. Berupa PDF pembekalannya. Iya, iya. Yang dia katakan kemarin di Academy Center. Iya, iya, iya. Oh. Ya berarti kita tinggal ikut arahan saja ya. Dan mungkin dia sampaikan mungkin di grup atau di mana yang jelas tapi tadi ada sudah ya? Harusnya sudah pesan. Kalau kelompok kami untuk topi sudah Pak, untuk ID card ini sudah, alhamdulillah sudah juga Pak, dan untuk banner juga sudah. Sudah juga. Apa? Iya Pak, banner juga sudah. Sudah ya. Sudah Pak, ya? Izin bicara lagi sudah, Pak. Sudah jadi. Yang banner sudah pesan. Sudah Pak. Sudah Pak. Oh ya ya. Pak izin bicara lagi Pak. Ya baik. Ya nanti kita lihat juga perkembangan nanti ya, kalau misalnya, tapi Bapak pikir tidak ada ini sih, tidak ada aturan khusus harus, ya silakan. Gimana? Kami kemarin sempat diskusi Pak perihal tempat tinggal Pak, kalau bisa dari DPL atau dari Bapak mohon untuk bantuannya Pak, bicara kepada kepala desa atau Karang Taruna. Bahwasanya ketika kami tinggal di desa tersebut, peralatan-peralatan seperti kompor dan lain-lain itu Pak, diusahakan ada Pak. Jadi tidak masalah bagi kami untuk menyewa Pak. Jadi sebagian-sebagian mahasiswa dan mahasiswi ini tidak perlu membawa-bawa lagi alat-alat yang seperti kompor atau gas tadi Pak. Kan terlalu besar juga Pak. Lebih baik dipermudah itu Pak. Itu mungkin dari saja Pak. Dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak. Usul yang bagus ya. Tapi nanti kita itu disurvei ya. Nanti survei kan kita ketemu dengan Pak Kades kan. Nah, Pak Kades gimana gitu. Kalau misalnya tidak ada ya sudah kami siap ini gitu kan. Tapi mungkin kita harus berhati-hati ya bicaranya, nanti kita jangan sampai sepanjang Bapak sepanjang jadi DPL dari tahun berapa itu mahasiswa tidak pernah sewa itu ya. Tapi ini enggak tahu nih Bapak yang ini kayaknya kalau kemarin di anu juga ya, tergantung ini ya, tapi ini kan kita tidak bisa itu, kita harus siap gitu kan, harus siap kalaupun ini sewa tempatnya tuh apa-apa tempat masak dan lain-lain. Kalau kemarin
sempat yang di Lawang Kidul itu tiga tempat itu di tempat kepala desa ada semua bisa. Jadi akhirnya alhamdulillah ya, yang sebelum-belumnya juga, tapi ke depan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi, tapi kita harus siap. Bapak kemarin walaupun mahasiswa itu sudah tahu nih mau dikasih apa, ada rumah Pak, tapi tetap ya piring. Jadi sebenarnya ini ya, kita siap aja gitu kan, piring bawa satu, sendok bawa satu minimal kan, kalau misalnya itu kan persiapan. Bahkan kemarin Bapak, kata Bapak bawa saja tuh kompor tuh nggak apa-apa lah, yang ini apa, yang kecil apa, bas satu gitu. Yang penting kita siap itu untuk makan itu ya. Tapi kalau seandainya sudah dari, karena jauh ya, kalau kemarin kan Bapak di Pagar Ramjaya, kalau ini deket ya. Tapi kalau sudah dari survei itu sudah jelas ya, karena kemarin juga waktu Bapak itu begitu survei janjinya mau sewa itu ya. Nah sewa udah, anak-anak sudah siap, tapi Pak Camatnya kebetulan ya, itu alhamdulillahnya waktu itu ya. Tapi ini kita nggak tahu ya, kita nggak bisa prediksi, yang penting kita siap. Kalaupun andai pun sewa dan lain, kita harus siap gitu ya. Dan kalaupun, makanya kita berdoa ya, berdoa minta izin sama orang tua, minta apa gitu, terus kita berbicara hati-hati dengan Pak Kades juga. Pak Kades minta arahannya seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai, apalagi ngatur-ngatur ini Bapak mulai ini ya, mulai ada masukan sedikit, jangan sampai kita terkesan. Ada banyak mahasiswa yang waktu angkatan Bapak ditolak juga banyak ya. Ya, waalaikumsalam, sebentar ya. Aduh. Ya, silakan. Oh ya, Pak, maaf ganggu Pak. Ini rumah Pak Bimo. Iya betul. Tapi sudah pindah ya. Pindah ke baru, RS baru di sebelah sana ya. Di dekat lapangan poli aja. Oh, iya. Ya. Coba ya. Makasih Pak. Iya. Ya. Wah, maaf ya. Ada tamu tadi nanya alamat sebelah. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita mungkin harus berhati-hati. Ada banyak yang di tolak itu karena dari awal katanya belum apa-apa sudah ngatur-ngatur gitu kan. Maksudnya itu kita harus berhati-hati ya, bukan berarti kita itu. Artinya kita mulai berhati-hati, seucapan pun kita hati-hati di tempat orang ini kan. Bahkan kalau di dalam survei nanti kan ada hal-hal yang tabu, hal-hal yang apa, misalnya kita tidak boleh ngomong ini, tidak boleh. Kemarin besok tuh waktu survei kita tanya itu. Saya ada saja daerah yang mistik gitu kan, gitu kalau dulu ya. Tapi sekarang Bapak rasa enggak ada ya. Tapi itu boleh saja kita, yang jelas apapun itu kita coba lemparkan dulu ke Pak Kadesnya ya. Pak Kades gimana kalau kata dia itu, ya sudah kita terima ya. Ya mudah-mudahan kita ketemu Pak Kades yang baik ya, yang maksudnya yang apalagi Pak Camatnya nih. Kalau kemarin Bapak respon Pak Camatnya ya. Tapi gitu, ini Bapak tidak membandingkan yang sudah, yang lalu itu hanya sebagai kenangan. Hari ini hadiah, ini kan kita bisa bertemu, hadiah, dikasih nafas oleh Tuhan, hadiah. Tapi besok kita misteri ya, satu langkah ini nggak tahu kita mau apa ini. KKN besok kita masih nggak tahu mau jadi apa, kita belum kita tidak bisa tahu kan selangkah ke depan itu ya. Bahkan kita bayangkan besok itu survei gimana ya, kan kita nggak, misteri ya depan itu satu langkah itu. Tapi itu kita harus jalani ya. Yang jelas apapun yang kita lakukan hari ini kita bersyukur. Kemudian tadi boleh nanti waktu survei mungkin awal-awal cerita aja dulu apa, nanti mulai bicara Pak Kades gimana gitu, kami masaknya mahasiswa misalnya. Boleh nanti silakan ini ya, silakan kalau apalagi sudah akrab itu ada dengan Kadesnya, biasanya ketua kelompoknya cepet akrab dengan Pak Kadesnya, enak gitu ya, ada karang tarunanya di sana di itu, bahkan apa ya istilahnya, sudah karang tarunanya yang itu udah kami ini gitu apa. Nah itu enak, nanti di sana bisa membawa diri ya. Ini bukan berarti ini silahkan aja, tapi konsekuensinya apapun ya, konsekuensi terburuk kita sewa gitu kan, di terburuk kalaupun di ini ya, ini di dikasih alhamdulillah. Tapi ini dari WA yang Bapak ini kayaknya ini anu juga nih, ini ada dua macam, nanti tinggal pilih. Itu kan ada indikasi apa gitu ya, kita nggak tahu, tapi kita siap saja ya. Artinya mudah-mudahan bisa ini ya, tapi kalaupun tidak kita harus siap. Seperti tadi Azra bilang, kalaupun harus ya ada, kalau alat-alat di sana kita sewa juga nggak apa-apa gitu kan, daripada kita bawa-bawa gitu kan. Tapi itu pastikan, kalaupun tidak tetap ya,
Di tas itu ada piring satu, sendok satu, cangkir satu, cangkir jangan yang pecah-pecah itu. Jadi kalau mau beli mie sudah ada di kita ini ya, karena itu ini ya apa, bahkan mungkin kalau sudah ada listrik kan kita besok survei ya, udah berarti bawa magic combo itu kan, atau misalnya lihat di sekitar situ banyak warung. Nah pokoknya nanti anu ya, apa di waktu survei itu kita akan melihat sekilas tuh apa yang harus kita persiapkan. Kemungkinan nanti bisa kalau misalnya mau melaporkan nanti kita bisa ketemu lagi juga bisa ya, karena ini tetap ya kita komunikasi dengan Bapak, dengan semua pihak ya. Nanti kita mudah-mudahan kayak Bapak juga sebenarnya untuk nego itu Bapak tidak bisa juga ya. Ya pasrah saja ini kan, kita kan pasrah saja, yang penting sudah dari Pak Kadesnya ya siap, udah silakan Pak. Nah itu sudah bersyukur kita ya. Jadi jangan-jangan belum-belum ini kan kita ada, kalau dari ini ya dia bilang sudah oke Pak, kami siap Pak, itu Bapak sudah bersyukur sudah kayak gitu. Artinya sudah ada ini ya. Nah, ke depannya nanti silakan masing-masing punya cara ya, punya cara yang terbaik untuk mendekati ya, apa ya, artinya orang-orang di sana. Mungkin sekilas itu, boleh saja nanti. Nah, berarti tinggal dengan Pak Kades nanti ya, Azra ya, komunikasi. Pak, kalau ada panci-panci di sini kami itu aja apa sewa atau apa, nanti kita cerita aja di sana ya. Ya dengan Pak Kadesnya kan. Tapi ya itu tadi, misalnya kalaupun ini ya bawa juga, justru di situ serunya ya, bawa kompor, bawa apa itu kan seru. Kita apa ya? Kayak di anulah FTP itu kan, buat film itu kan gitu kan. Bawa ini rame-rame itu seru kan? Jadi kita dinikmati ya, nah, susah senang dinikmati gitu kan, bareng-bareng dengan teman-teman. Ini anggaplah ini mulai kita membuat satu film ya tentang KKN gitu kan, perjalanan di KKN. Nah, jadi kenangan nanti kan, kenangan ya. Oke, itu mungkin ya ada ya sekilas. Silakan satu lagi dari yang lain ya kalau mau nanya. Hah? Ya. Pak, izin Pak. Ya. Gini Pak, kita mau survei itu tanggal 7-8 Pak ya. Satu hari entah tanggal 7 entah tanggal 8 kayak gitu. Nah, kalau boleh minta tolong sama Bapak, saya kan masih di ini Pak, masih di dusun. Gimana ya kalau kita fixnya itu tanggal 8? Itu kita dari LP2M ininya ya. Ya mungkin bisa nanti. Bapak juga kan dari LP2M belum ada perkiraan orang antara 7 dengan 8 gitu ya. Berarti kan mudah-mudahan ya tanggal 8 lah gitu ya. Biar Bapak juga nih komunikasi di grup ini kan kapan nih ngambil istilahnya perjalanan ke sana kan ada untuk cap di Kades, untuk apa itu kan ada surat-menyuratnya ya. Berarti iya Pak. Apanya. Nah itu kami lagi nunggu itu juga yang para DPL-nya ya. Jadi ya mudah-mudahan, Anggun ya, Anggun masih di mana? Perjalanan berapa jam? Wih, jauh Pak ini. Aku 6 jam Pak naik mobil. Mana? Muara Enim. Dari Oki Pak. Oki ya. Ya, berarti kan otomatis tanggal 7 itu sudah ini ya. Ke sini mungkin ya. Rencana ke Palembang kapan? Rencana kalau fixnya tanggal 8 tanggal 7 ke Palembang Pak baru. Iya. Nanti Bapak begitu dapat info Bapak langsung share ya. Tanggal 8 itu Sabtu ya, Minggu tanggal 9 ya. Ya, kalaupun dia ya kita enggak tahu ya. Pokoknya antara Jumat, Sabtu, Minggu dan mungkin bisa saja mungkin kan kalau misalnya ini di jam ini ya, jam kerja kan Jumat ya. Jumat, Sabtu ya. Kita tunggu ini aja ya, tunggu informasi dari LP2M-nya kan. Oke. Ya mungkin itu Anggun ya. Ya nanti begitu Bapak dapat informasi juga, Bapak langsung share, kemudian juga yang lain-lainnya bukan hanya dari Bapak, kayak seperti tadi dapat kepala desa Bapak terima kasih juga ya, dapat nomor-nomor itu kan. Harusnya memang ya, kami ya dari Bapak kan, cuman Bapak belum sempat kemarin ada banyak ini juga, maksudnya ada kegiatan di kampus dan lain-lain, tapi alhamdulillah terima kasih ya, ya ketua sudah ngasih nomor-nomor, Bapak tinggal apa ya istilahnya kan komunikasi dengan Pak Kadesnya gitu kan. Ya. Ya itu ya, berarti kita tinggal tunggu nanti. Kalau Harja sama Berlian mungkin sudah di Palembang ya atau di masih di daerah juga?
Ya, ada, alhamdulillah ya. Ya, itu kan 6 orang ya, ketua, wakil gitu aja ya. Ketua, ketua, wakil cowok semua. Hah? Kalau dari kelompok kami, Pak, enggak ada wakil, cuma ada sekretaris, tapi insyaallah saya akan membawa teman Aman. Satu kelompok tadi. Iya, yang ya. Cowok. Cowok tapi ya, jangan bawa cewek dulu deh. Ya, Pak. Nanti aja sekalian. Oke, itu ya. Jadi 2 orang, 6 orang tadi ya. Silakan, yang penting 2 orang silakan komunikasi dengan apa? Kelompok di grup enggak apa-apa ya, Bapak. Apapun itu silakan cerita apapun di situ ya. Dengan Bapak tidak ada ini ya. Tidak ada ini apalagi sudah kenal seperti ini ya. Boleh silakan bahkan kasih pendapat, kasih apapun ke Bapak ya, Bapak salah juga minta ditegur, Pak, jangan seperti itu misalnya. Boleh silakan ya. Tidak usah canggung lagi. Dan Bapak juga mungkin ya seperti itu ya, ini kalau salah sama-sama mengingatkan kita kan gitu ya. Oke. Baik, Bapak pikir itu mungkin ya untuk malam ini kita anggap sudah intinya kita sudah apa? Anggaplah sudah mulai saling kenal ya gitu. Nanti kita akan lanjutkan di berikutnya kalau memang sudah dari otomatis ini, otomatis kita bisa ini ya, sesudah dari survei harus ini lagi tuh sebelum berangkat sekali lagi kita ya. Oke, mungkin setengah jam apa berapa ya atau gimana nanti ya, tapi nanti kita lihat perjalanannya ya. Yang penting kita hari ini sampai ke survei dulu, kita selesainya seperti itu ya. Sampai ke survei nanti seperti apa. Tapi yang lain-lain juga coba nanti dipersiapkan ya. Tanya-tanya dengan kakak tingkatnya atau gimana ya cara apa kalian sudah berpengalaman gitu ya. Bapak pikir itu ya untuk malam ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, kita akhiri ya pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Azra, Anggun, terima kasih ya. Yang lain-lain juga yang tidak bisa Bapak sebutkan satu-satu. Iya, Pak. Ya. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama ya.